Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini bakal jadi headline besok. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Mas Ilham? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Cukup sampai di situ jawaban saya. Tapi kita bicara energi hijau, kita bicara ekonomi biru, ya, dan kemudian semua infrastruktur disiapkan. Sehingga kalau orang kita berbicara IKN, itu adalah cerita masa depan Indonesia. Kita akan bicara sistem transportasinya dengan energi baterai, yang kemudian nol karbon, ya, dalam arti tidak ada polusi, kalau diridus sebanyak-banyaknya, kita bicara pengolahan sampah.